Alright guys dan ya akhirnya Vivo V21 ini resmi meluncur di Indonesia Dan ini resmi ya kita barusan beli resmi Ini dengan harga 5.799.000 Atau bisa dibilang 5.800 kembali 1000 rupiah Nggak tahu kenapa dari zaman dahulu Vivo Oppo Realme selalu mengeluarkan dengan harga yaitu yang di belakangnya ada nominalnya 99. Entah itu ciri khasnya ataupun gimana masih belum terpecahkan misterinya dan ini barusan kita beli. Jadi kita langsung mau unboxing saja ya teman-teman Jadi ini nanti kalau teman-teman mau beli apa saja sih yang didapatkan dengan harga 5.799.000 itu Dan buat teman-teman yang barusan bergabung dan belum pernah menonton video saya Jadi Jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ya Biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari saya Dan buat teman-teman yang selalu menonton video saya Terima kasih Jangan lupa kalian like dan komennya dan di sini langsung saja kita bahas yaitu Vivo V21 di atas sini sudah ada logonya Vivo yang pastinya. Dan di sini ada tulisan UEFA Euro 2020. Ini adalah apa ya promosinya waktu ada itu uh, Piala Dunia teman-teman. Padahal Piala Dunia di tahun 2021 dan di sini masih ditulis Euro 2020. Dan di sini ada cuma satu varian ya ini adalah RAM 8 internalnya 128GB Dan di bawahnya ini ada tulisan Vivo V21 Di sini V21 dan di sini ada lambangnya 5G Jadi yang membedakan V21 5G sama biasa itu cuma di sini saja Dan kalau di samping ada tulisan Vivo di bawah Dan di samping sini ada tulisan Vivo Kalau di atas sini kosong dan di bawah ini juga kosong Terus kita lanjut yaitu di belakang. Di sini adalah sedikit bo uh, bocoran ya. Ini adalah warna das sunset dazzle. Sunset dazzle. Jadi di sini nggak ada tulisan RAM ataupun nggak ada tulisan untuk spesifikasi ya. RAM-nya cuma di depan. Kalau biasanya handphone-handphone itu di sini adalah sedikit bocoran spesifikasi dan di sini ada RAM. Dan ini beda mungkin ini adalah pengeluaran produk terbaru dari Vivo. Jadi langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Dan lihat ya, ini adalah handphonenya Vivo V21. Kita buka nanti saja. Kita lanjut untuk aksesorisnya kita mendapatkan apa saja sih teman-teman? Dan di sini seperti biasa kita nemu yaitu yang namanya e, pelindung belakang ya soft case ini yang berwarna bening, karet lentur. Dan kita lanjut kita masih nemu yaitu kartu garansi. Seperti ini seperti biasa kartu garansinya ya teman-teman. Kita lanjut lagi di sini kita nemu yaitu yang tidak biasanya. Jadi handphone-handphone sebelum sebelumnya tidak pernah ada ini ya teman-teman. Ini adalah produk tech tech initial spec specification. Dan ini adalah mungkin sedikit bocorannya ya dan kalau kita bisa baca di sini adalah sedikit bocoran produknya name mobil pun produk model V2050 kameranya front 44 megapiksel rear 64 megapiksel 8 dan 2 megapiksel baterainya 4000 dan mungkin sedikit spesifikasi lainnya lanjut di sini kita masih nemu yaitu yang namanya pengacesan atau adaptor yang modelnya seperti ini plus charger 2.0 seperti ini ya teman-teman dan ini mungkin besar ya lumayan besar ini pengajian yang cukup cepat ini adalah jadi ya modelnya seperti ini teman-teman besar dan kita di sini nemu yaitu kabel data kabel data ini dia pakai type C ya type C ini kabel datanya dia pakai Type Seperti ini ya teman-teman Type -teman. dan kita di sini nemu handfree free. Jadi biasanya nggak ada hand nya dan di sini kita nemu yaitu ada hand nya. Ini barusan kita beli itu ada hand nya dan di sini juga ada kita nemu yaitu yang namanya tambahan ya ini Tambahan buat colokan handfree, kalau nggak salah, jadi itu lubangnya untuk Vivo V21 itu cuma uh, ada satu lubang, yaitu lubang di pengecasan teman-teman. Nah, jadi kita langsung lanjut dicek untuk handphonenya teman-teman. Untuk handphonenya yaitu kita dapat tadi yang warna apa ini? Uh, sunset Dazzle, nah, sunset dazzle itu seperti ini, ada warna pink sama corak biru. Dan di sini kita nemu yang namanya fingerprint, ini pastinya ada di layar dan di belakang ini adalah tips ya, uh, ataupun mungkin keterangan. Langsung saja kita buka untuk Vivo V21 nya ini, aku sudah nggak sabar banget. Oke okay. ya, yeah. ini adalah sangat mewah banget dari Vivo V21 ini. Tampilannya yang cukup bagus banget dengan desain warna yang warna-warni, teman-teman. Wow, istimewa banget. Dan ini adalah warna kesukaan cewek maupun cowok ya, teman-teman. Jadi ada warna biru, oranye, kuning, semuanya bercampur kayak es krim, teman-teman. Dan ya, ini bagus banget. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu modelnya Vivo V21 yaitu modelnya seperti ini dia ada tiga kamera di belakang ya teman-teman ini adalah beresolusi yang kamera utama yaitu 64 megapiksel yang kamera kedua yaitu 8 megapiksel dan yang ketiga yaitu 2 megapiksel jadi masing-masing itu eh, ada resolusinya sendiri-sendiri dan ini yang aku suka dari Vivo V21 ini adalah dia pakai OIS ya kalau nggak salah itu teman-teman jadi kalau foto malam hari tetap kelihatan terang teman-teman jadi kalian nggak perlu buat uh, apa ya tambahan cahaya dan di sini ada tulisan Vivo jadi tampilannya seperti ini mewah banget jadi sebelum itu kita nyalakan ya teman-teman kita nyalakan terlebih dahulu dan kita akan cek untuk sampingnya Oke, jadi daripada kita nunggu, kita langsung saja cek untuk samping-sampingnya ini. Untuk sampingnya, yaitu ini ada samping kanan ya, samping kanan ada tombol uh, on-off, di sini ada tombol volume. Jadi uh, bisa kita kecilkan, bisa kita keraskan lewat tombol yang kanan. Kalau tombol yang di atas ini adalah... Uh, apa ya speaker ya kalau nggak salah ini speaker dan di samping kiri ini dia ada kosong ternyata kosong untuk simnya ini dia ada di bawah teman-teman nah dia ada di bawah di sini ya ini adalah simnya ada di bawah sini ini adalah uh, speaker speaker bawah dan ini adalah buat colokan C sama colokan handfree ataupun handset jadi hand free nya untuk Vivo V21 ini dia uh, jadi satu sama headset teman-teman Jadi cuma di sini Kalau biasanya kan ada dua Kalau nggak di sini sama di sini Nah kalau nggak di sini sama di sini Kalau nggak gitu di sini sama di atas Nah ini cuma ada satu teman-teman Kenapa? Karena kita dikasih tambahan yaitu yang ini Ini adalah tambahan buat uh, kita colok ke headsetnya atau handfree-nya. Nah ini seperti ini teman-teman, jadi tinggal gini dan gini adalah colokan buat hand -free nya teman-teman. Jadi ini model terbaru banget ya teman-teman. Dan katanya sih untuk Vivo V21 ini dia sim injektornya ini dia masih cuma bisa dikasih uh, dua ya teman-teman. Ataupun bisa dibilang dengan yang namanya hybrid. Dan seperti ini yaitu hybrid beneran dan untuk tampilannya ini sangat beda ya teman-teman dari handphone-handphone lainnya untuk tampilannya seperti ini ini cuma ada SIM 1 dan kalau kalian mau ngasih memori ya itu di sini ada ataupun di balik ya teman-teman ini adalah SIM 1 dan ini adalah SIM 2 jadi kalau kalian ingin ngasih memori tambahan harus merelakan SIM 2 nya dilepas baru kita kasih yaitu namanya memori tambahan ya teman-teman tapi kalau nggak kalian kasih memori tambahan pun ini masih layak banget karena untuk memori internalnya yaitu 122, 128GB teman-teman nah seperti itu. Jadi ini adalah hybrid dan cara masangnya yaitu gini dan ternyata bolak-balik ya teman-teman. Terus untuk di depannya ini kita belum bahas ya ini layarnya AMOLED dan untuk fingerprintnya yaitu ada di layar. Ataupun di sini ya teman-teman ini belum kita aktifkan karena ini barusan kita beli ya teman-teman. Jadi belum kita setting sama sekali. Dan kita coba untuk kameranya teman-teman. Untuk kamera depan tadi yaitu beresolusi berapa? Ayo coba. Dan ini adalah beresolusi yang sangat besar banget ya yaitu 44 megapiksel. Wow, sangat besar banget untuk kamera depannya. Jadi daripada kita kelamaan langsung aja kita untuk coba untuk kameranya kita tes ya, kita tes sedikit saja dan nanti kalau kita ngetesnya lama-lama, nanti kita akan tes di video berikutnya saja untuk pengetesan uh, kamera, kamera V21. Jadi ini kita akan adakan video selanjutnya yaitu tes kamera untuk Vivo V21. Kita coba untuk foto, yaitu ini pakai foto biasa ya. Foto biasa ke sama mode potret Untuk tampilannya seperti apa sih Nah, untuk tampilannya seperti ini sangat bagus banget ya Hasilnya tidak eh... Nah, ini Hasilnya seperti ini teman-teman Wow, bagus banget teman-teman Wow, sumpah ini cocok banget buat teman-teman yang suka selegram uh, ya ataupun foto-foto kita coba untuk foto yang lainnya ya teman-teman. Kita coba foto yang hijau-hijau ini ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, bagus banget bukan? Ini adalah kamera yang dimiliki dari Vivo V21, teman-teman. Dan Vivo V21 ini kita ulangi yaitu dibanderol dengan harga 5.799.000. Nggak sampai 6 juta kalian sudah mendapatkan yaitu handphone yang layaknya di harga 7 jutaan Dan untuk spesifikasinya ya, ini adalah spesifikasi terbaru dari Vivo V21 ya teman-teman Jadi kalau biasanya itu adalah Snapdragon berapa G ataupun Snapdragon biasa ataupun mungkin MediaTek Helio P ataupun MediaTek Helio G dan untuk Vivo V21 yang 5G ini dia adalah chipsetnya pakai MediaTek MT6853 Dimensity 800U5G jadi ini adalah hmm, prosesor yang terbaru yaitu MediaTek Dimensity kalau kita bandingkan dengan yang Snapdragon mungkin ini kalau patokannya itu di Snapdragon 75 berapa G gitu teman-teman kalau nggak salah ya yang kalau udah setara punyanya yang handphone 7 jutaan teman-teman jadi buat teman-teman yang suka ngegame ataupun foto-foto buat Ya kebutuhan sehari-hari ini cocok banget buat kalian beli dengan harga yang cuma 5.799.000 aja teman-teman. Dan mungkin cuma itu saja sih yang ada di Vivo V215 j ini adalah kita dapat aksesoris seperti ini tadi dan sedikit spesifikasi yaitu itu tadi dan mungkin untuk video selanjutnya kita bakal tes untuk kameranya, kekuatan prosesornya, dan mungkin untuk kekuatan infonya akan kita banting-banting ya mungkin nggak <tuh> nggak jangan nanti mau bajir ya teman-teman. Oke daripada kalian penasaran setelah menonton video ini jangan lupa kalian langsung beli aja di counter counter terdekat kalian mungkin harganya semuanya seluruh Indonesia itu sama Yaitu dibanderol dengan harga 5.799 dengan kalian mendapatkan RAM 8 internalnya 128 GB ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari saya lagi. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih menonton video ini sampai akhir dan semoga kalian cepat bisa ke Bali Vivo V21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.